Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dan hadir di ruangan ini untuk mengikuti konferensi pers yang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Konstruksi perkara secara lengkap nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK. Telah hadir bersama kita Bapak Firly Bahuri dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep yang nanti juga akan menambahkan keterangan lebih detailnya. Kami persilahkan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis dimanapun berada, segenap anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Salam anti korupsi. Pada malam hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan secara akuntabilitas kinerja-kinerja KPK, khususnya di dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana tugas pokok KPK dimaknakan di dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang 1919, di antaranya disebutkan bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena itu kami ingin sampaikan hasil kinerja penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan hasil kerja KPK dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan sekaligus juga akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021. Selengkapnya sebagai berikut. Kami ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa KPK telah melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Sebagaimana kita komitmen bahwa tidak pernah kita lelah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Di dalam upaya tersebut maka KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya tindak pidana yang menjadi wewenang KPK. Didasarkan atas informasi dan data yang selanjutnya dilakukan penyelidikan sebagai upaya KPK untuk menemukan suatu peristiwa dan peristiwa tersebut adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Kemudian KPK telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan liquid feed natural gas sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu
2009 sampai dengan 2040. Sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. GKK alias KA yang diangkat sebagai direktur utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diantaranya perusahaan CCL, perusahaan LLC Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis penyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup rapat umum pemegang saham RUPS, dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali, sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik, yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan beberapa ketentuan, di antaranya Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang anggaran dasar PT Pertamina Persero, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER 03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerja sama BUMN. Dari perbuatan GKK alias KA mengibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah sekisar 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatan tersebut, GKK alias KA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekali lagi KPK ingin menyampaikan komitmen KPK sama dengan komitmen seluruh anak bangsa untuk membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. KPK terus berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penuntutan serta mengungkap perkara-perkara korupsi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan lebih khusus lagi, upaya-upaya KPK dititip beratkan kepada pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Deputi? Cukup, baik kalau begitu. Kita buka sesi tanya jawab. Kami prioritaskan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu, tapi kami juga mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun media sosial KPK untuk berinteraksi bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya melalui fitur yang tersedia. Pertanyaannya kita prioritaskan untuk topik yang terkait dengan konferensi pers kita malam hari ini. Silakan, tadi ada 1, 2, 3. Sesi pertama 3 penanya. Iya, mau nanya pertama. Mau nanya ini tersangkanya cuma Karen atau ada lagi? Atau totalnya berapa dan siapa aja? Karena yang disebut cuma tadi GKK dan KA. Terus kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegah? Oh iya. Oh iya, GKK alias KA. Nah, terus yang kedua, kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegahan udah gak bisa dilakukan lagi dan ada kemungkinan KA ini akan melarikan diri ke luar negeri? Terus mau nanya, kan tadi disebutkan bahwa negara merugi 2,1 triliun. Kalau boleh tahu, berapakah total yang diterima atau dinikmati oleh KA-nya sendiri dari total 2,1 triliun itu? Terima kasih. Baik, berikutnya nama dan medianya. Ya, terima kasih waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Yang mau saya tanyakan ini agak kurang jelas detail. Kalau dikatakan ada kerugian 2,1 triliun dan kemudian ada surplus, dikatakan surplus LNG. Nah, kemudian disebutkan inisial-inisial perusahaan. Lalu secara teknis itu dijual murah atau dibagi-bagi atau seperti apa? Dan selisihnya bagaimana dari total yang dibelanjakan itu sehingga muncul angka 2,1? Jangan-jangan bukan 2,1 nih. Gitu loh. Jadi yang secara teknis dulu seperti apa? Ntar nanti mungkin ada lain selain pengadaan LNG-nya. Kemarin KPK baru bicara soal dugaan korupsi penyaluran beras. Itu buat logistik emang murah. Bagaimana mengangkut minyak-minyak itu dari luar negeri, dari Amerika. Nah, artinya di sini saya agak blank aja, tahu-tahu muncul 2,1 ini kali-kalian siapa? Jangan-jangan main kali-kalian sendiri. Nah, pertama agak didetailkan itu, tolong dipastikan. Terus kemudian saya menangkap beberapa saksi-saksi ini justru banyak sekali dari PT Badak LNG. Apakah memang salah satu penyedia LNG itu di tanah air hanya PT Badak LNG atau memang sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina sebagai sesama BUMN misalkan, atau memang udah ada kong kali kong seperti itu atau seperti apa? Ini yang saya kurang paham. Dan kemudian juga kan ada juga orang dari Badak LNG juga di Pertamina seperti Untung, Pak Dwi, siapalah itu, saya orangnya kan muter-muter di situ aja. Apa memang ada hal seperti itu yang ditemukan KPK? Nah, kemudian kenapa KPK baru bicara soal penanganan dugaan korupsi LNG? Padahal kita tahu banyak program pemerintah yang juga sangat rentan. Bagaimana pertukaran jenis-jenis misalkan migas atau bensin dari premium ke Pertalite, kita tahu tuh ada sesuatu gitu, dari Pertalite ke ini, dari ini ke, itu kan kita tahu nih duit lari kemana. Ini yang makan untung yang begini-gini kita tahu tuh nggak pernah disentuh KPK gitu loh. Dan kita tahu pucuk-pucuk pimpinan negara ini makan duit dari Pertamina gitu loh. Kenapa yang baru kayak gini? Nah, ini pertanyaan saya, emang enggak ada laporan? Kalau enggak saya yang lapor nih. Yang buat laporan, kalau bicara soal delik aduan saya yang lapor nih. Artinya kita tahu ada IPO yang juga bagian dari main-main di pucuk pimpinan negeri ini, terus ya terutama ada juga Petral ini mengendap. Petral ini udah 6 tahun lebih. Kalau cap tikus diendapkan tuh enak, tapi kalau kasus ini jadi fitnah loh. Kenapa Petral tidak selesai?
malah justru duluan LNG, padahal sama-sama melibatkan perusahaan asing. Coba di inikan dulu Pak Ketua, kita agak blank, agak banyak lompatan dalam pointer itu, banyak lompatan. Toto muncul angka 2 sekian, perusahaan ini. Tapi secara teknis tidak disebutkan dugaan markup jual murahnya seperti apa, kepada siapa, sehingga muncul angka itu. Demikian, terima kasih. Satu lagi tadi penyanyi, silakan. Sudah? Terjawab lagi. Sudah tidak ada lagi? Oh, masih ada. Oke, silakan. Selamat malam Pak Ketua, Pak Deputi, Mbak Ipi, semuanya. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Tadi sebenarnya poinnya juga sama kayak beberapa rekan-rekan lainnya. Kalau misalkan pointers ini sejujurnya memang belum terlalu menerangkan konstruksi perkaranya. Mungkin saya yang awalnya saja sebelum kita masuk ke soal yang oversupply, ini dibilangnya selama perjalanannya, dibeli dari perusahaan CCLL LLC ini seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan menjadi tidak terserap di pasar domestik. Mungkin bisa dijelaskan dulu semuanya pada pimpinan, pada deputi, ini tidak terserapnya kenapa ya? Apakah urusan logistik atau gimana? Itu aja sih, terima kasih. Cukup semua? Sudah? Sudah terwakili pertanyaannya ya? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita nggak buka lagi sesi yang kedua kalau begitu. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh rekan-rekan atau disampaikan secara untuk pertanyaan ataupun respon, ini menunjukkan bahwa rekan-rekan media betul-betul memberikan perhatian kepada KPK. Dan untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi karena rekan-rekan media dan seluruh anak bangsa tentu mengikuti apa yang dikerjakan oleh KPK. Yang pasti yang dikerjakan oleh KPK adalah proses penegakan hukum. Tidak ada proses lain. Saya masuk kepada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah kenapa tersangka ditahan. Saya tentu kita sama-sama memahami Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tentu tidak ada seseorang yang bisa dijadikan tersangka kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut duga sebagai pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan kita melakukan penahanan. Saya ingin pastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Di antaranya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19/2019. Yang pertama adalah demi kepentingan umum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dilaksanakan secara proporsionalitas, akuntabel dan transparansi, dan juga tetap menjunjung tinggi asasi manusia. Itulah pijakan kerja KPK. Sedangkan khusus untuk melakukan penahanan, tentulah juga harus memenuhi syarat dan kriteria kapan seseorang tersangka dilakukan penahanan. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 81 disebutkan bahwa seseorang dapat dilakukan penahanan karena betul telah melakukan suatu peristiwa pidana dengan berdasarkan bukti yang cukup. Dan juga ada beberapa syarat lain, diantaranya ada kekhawatiran daripada penyidik, baik itu akan melakukan penghilangan barang bukti, mengulangi perbuatan tindak pidana, termasuk juga melarikan diri. Dan yang paling penting adalah tindak pidana tersebut adalah diancam dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Dan ini dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Tentu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang pertama. Yang kedua, tentu kalau tadi ada yang menyatakan uraian tadi masih ada lompatan, tentu tidak ada yang lompatan. Karena pada prinsipnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang dan rangka mengumpulkan keterangan saksi dan menemukan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan mengungkap terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi tidak ada yang terjadi lompatan, karena ini adalah semua rangkaian tindakan penyidik. Yang berikutnya,
Kalau tadi ada yang mempertanyakan tentang kerugian negara, tadi 100, lebih kurang 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun, itu adalah hasil perhitungan ahli. Karena sesungguhnya apa yang kita temukan hari ini tentulah berdasarkan alat bukti. Sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 184, ada keterangan saksi, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan ahli. KPK tidak akan pernah melakukan lompat-lompatan terhadap proses-proses dilakukannya penyidikan. Yang selanjutnya, tentu saya juga ingin menyampaikan terkait tadi bagaimana dengan bisnis Pertamina yang lain. Ini menjadi PR kita bersama, tetapi saya ingin katakan bahwa dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 81, disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya atas telah, akan, atau sedang terjadinya suatu peristiwa pidana. Jadi tadi kalau seandainya Mario mau lapor, silakan laporkan apa yang Anda ketahui. Tapi ingat bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang karena ia mengetahui, karena ia melihat, ia mendengar, atau mengalaminya sendiri. Bukan karena cerita. Karena sesungguhnya ada kata bijak yang harus kita pedomi. Satu kali melihat akan lebih baik daripada 1000 kali mendengar. Kalau kita tidak pandai dan tidak bisa melihat dengan baik, marilah kita menjadi pendengar yang baik. Karena sesungguhnya ribuan kali kita mendengar tidak akan pernah lebih baik daripada 1 kali melihat. Itulah pentingnya keterangan saksi, keterangan disampaikan oleh seseorang berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ketahui, dan apa yang ia alami. Jadi silakan Pak Mario mau lapor nanti, ditunggu besok Pak. Ya. Yang berikutnya, tentu kita bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi saya katakan, tidak pernah ada seseorang jadi tersangka, kecuali seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi KPK tidak akan pernah menetapkan seseorang, menjadikan seseorang, atau mentarget seseorang untuk menjadi tersangka. Karena tersangka tersebut adalah karena perbuatannya sendiri. Dan tentu KPK berpijak kepada proses penyidikan, karena kerja-kerja KPK akan diuji di penuntutan, dan juga akan diuji di peradilan. Kawan-kawan media akan terus mengikuti bagaimana proses akhir daripada proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan LNG yang dilakukan oleh PT Pertamina yang saat ini sudah kami sampaikan. Saya kira itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ivi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Deputi, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Sudah? Baik. Saya kira karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk konferensi pers kita malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Tapi ingin kami sampaikan, Pak Ketua, jadi ini sekali lagi apresiasi untuk masyarakat yang telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena perkara ini dapat kemudian KPK lakukan penyelidikan dan hari ini ditingkatkan ke tahapan penyidikan dengan dilakukan penahanan terhadap tersangkanya, tentu atas peran serta masyarakat. Yang kedua, dalam konteks pencegahan kami ingin juga mengingatkan sekali lagi bahwa kasus ini menambah daftar korupsi di BUMN. Data penanganan perkara yang KPK lakukan sejak 2004 sampai dengan semester 1 2023 terdapat 129 tersangka yang berasal dari BUMN dan BUMD. Tentu ini menjadi satu keprihatinan karenanya KPK melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha terus mendorong dan mengimbau agar badan usaha menjalankan bisnisnya secara berintegritas dan beretika dengan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus impress satu perintah jabatan saya berdasarkan Perpres 2006 terkait energy mix di mana gas harus 30%, terus impres 1 tahun 2010 dan impres 14 di tahun 2014. Di dalam impres 1 nomor 14 itu, di sana Pertamina diminta untuk membangun FSRU dan ditargetkan sebagai keberhasilannya adalah dimintakan untuk tanda tangan perjanjian LNG di bulan ke-9 tahun 2013. Nah, dan ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 14 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian 2015 di sana disampaikan, kalau nanti rekan-rekan media lihat di ayat 24,2, bahwa perjanjian tahun 2013 dan 14 sudah tidak berlaku lagi. Ya, itu satu. Dan yang nomor dua, kalau misalnya tadi bilang marak bahwa ada kerugian, kerugian itu diakibatkan karena masa pandemi di tahun 2020 ya dan 2021. Akan tetapi sebetulnya pandemi atau tidak pandemi, Pertamina harusnya untung. Karena berdasarkan dokumen yang ada, tahun 2018 bulan Oktober, Pertamina itu bisa menjual ke BP dan juga ke Trafigura dengan nilai positif 71 sen per MMBTU. Nah, kenapa itu tidak dilaksanakan? Saya tidak tahu. Tapi year to date sekarang, dari mulai first delivery 2009 sampai 2025 itu sudah untung 1,6 triliun. Dan kalau misalnya rekan-rekan media di sini masih ada kecurigaan bahwa ini adalah kemahalan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan Amerika yang di-file di Securities and Exchange Commission Amerika, itulah adalah perdagangan LNG ini. Jadi semua perjanjian maupun harga itu transparan. Ya, jadi silakan masuk ke website tersebut. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ini semua sudah dilakukan sebaik mungkin dan Pertamina pun tidak perlu rugi kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Nah, itu saja mungkin. Artinya bahwa penutup kerugian itu harusnya berlaku sejak 2018 sampai ke 2020 ke depan. Begini, atau bagaimana? Kan tadinya dibilang katanya ada kerugian karena masa pandemi kan, harga komoditas semua turun, harga minyak semua turun, ya kan? Nah, tapi sebetulnya kalau Piaway, karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG, itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan, harus mengetahui tren ke depan dan yang ke belakang, harus dibuat statistiknya dan harus mengenal geopolitik. Makanya tadi saya bilang, yang 2010-2011 yang tadi disampaikan rugi, tidak perlu rugi kalau itu dijalankan. Cuman saya tidak tahu, mungkin rekan-rekan media yang perlu tanya ke Pertamina, kenapa pada saat tahun 2018 bulan Oktober hasilnya sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan? Harganya itu 71 sen positif
lebih mahal daripada pembelian Corpus Christi. Itu yang bertanggung jawab siapa, Bu? Okay. Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Berarti saya Ibu sudah resign di tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengalami kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Iya. Itu mengajukan. Berarti dari 2018 ya, Bu? Tapi Ibu dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar enggak, Bu? Begini. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence gak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya. Jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para direksi dan pintunya sebelah sini. Tahun 2013. Bu, 2013. Itu Bu, Menteri BUMN. Dahlan, waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1. Impres 1, Impres nomor 14 tahun 2011, Impres 14 ya, kalau nggak salah. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Jelas banget. Nanti UKP 4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target. Itu 2013 ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dan hadir di ruangan ini untuk mengikuti konferensi pers yang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Konstruksi perkara secara lengkap nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK. Telah hadir bersama kita Bapak Firly Bahuri dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Pak Asep, Bapak Asep yang nanti juga akan menambahkan keterangan lebih detailnya. Kami persilahkan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis dimanapun berada, segenap anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Salam anti korupsi. Pada malam hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan secara akuntabilitas kinerja-kinerja KPK, khususnya di dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana tugas pokok KPK dimaknakan di dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang 1919 di antaranya disebutkan bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena itu kami ingin sampaikan hasil kinerja penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan hasil kerja KPK dalam upaya
mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan sekaligus juga akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021. Selengkapnya sebagai berikut. Kami ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa KPK telah melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Sebagaimana kita komitmen bahwa tidak pernah kita lelah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Di dalam upaya tersebut, maka KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya tindak pidana yang menjadi wewenang KPK. Didasarkan atas informasi dan data yang selanjutnya dilakukan penyelidikan sebagai upaya KPK untuk menemukan suatu peristiwa dan peristiwa tersebut adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Kemudian KPK telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Adapun instruksi perkara sebagai berikut. Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan liquid pit natural gas sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2040. Sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. GKK alias KA yang diangkat sebagai direktur utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diantaranya perusahaan CCL, perusahaan LLC Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup rapat umum pemegang saham RUPS dalam hal ini pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Dalam perjalanannya seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi oversupply tersebut berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan beberapa ketentuan, diantaranya Akta Pernyataan Keputusan RUPS
tanggal 1 Agustus 2012 tentang anggaran dasar PT Pertamina Persero. Peraturan Menteri BUMN nomor PER 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008. Peraturan Menteri BUMN nomor PER 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER 03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerja sama BUMN. Dari perbuatan GKK alias KAH mengibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah sekisar 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatan tersebut, GKK alias KA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekali lagi KPK ingin menyampaikan komitmen KPK sama dengan komitmen seluruh anak bangsa untuk membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. KPK terus berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta mengungkap perkara-perkara korupsi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan lebih khusus lagi, upaya-upaya KPK dititip beratkan kepada pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Deputi? Cukup? Baik, kalau begitu. Kita buka sesi tanya-jawab. Kami prioritaskan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu, tapi kami juga mengundang Bapak-Ibu dan rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun media sosial KPK untuk berinteraksi bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya melalui fitur yang tersedia. Pertanyaannya kita prioritaskan untuk topik yang terkait dengan konferensi pers kita malam hari ini. Silakan, tadi ada satu, dua, tiga. Sesi pertama, tiga penanya. Iya, mau nanya pertama. Mau nanya ini, tersangkanya cuma Karen atau ada lagi? Atau totalnya berapa dan siapa aja? Karena yang disebut cuma tadi GKK dan KA. Terus kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegah? Oh iya. Oh iya, GKK alias KA. Nah, terus yang kedua, kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegahan udah gak bisa dilakukan lagi dan ada kemungkinan KA ini akan melarikan diri ke luar negeri? Terus mau nanya, kan tadi disebutkan bahwa negara merugi 2,1 triliun. Kalau boleh tahu, apakah berapakah total yang diterima atau dinikmati oleh KA-nya sendiri dari total 2,1 triliun itu? Terima kasih. Baik, berikutnya nama dan medianya. Ya, terima kasih waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Yang mau saya tanyakan ini agak kurang jelas detail. Kalau dikatakan ada kerugian 2,1 triliun dan kemudian ada surplus, dikatakan surplus LNG. Nah, kemudian disebutkan inisial-inisial perusahaan. Lalu secara teknis itu dijual murah atau dibagi-bagi atau seperti apa? Dan selisihnya bagaimana dari total yang dibelanjakan itu sehingga muncul angka 2,1? Jangan-jangan bukan 2,1 nih. Gitu loh. Jadi yang secara teknis dulu seperti apa? Ntar nanti mungkin ada lain selain pengadaan LNG-nya.
Kemarin KPK baru bicara soal dugaan korupsi penyaluran beras. Itu buat logistik emang murah. Bagaimana mengangkut minyak-minyak itu dari luar negeri, dari Amerika. Nah, artinya di sini saya agak blank aja, tahu-tahu muncul 2,1 ini kali-kalian siapa? Jangan-jangan main kali-kalian sendiri. Nah, pertama agak didetailkan itu, tolong dipastikan. Terus kemudian saya menangkap beberapa saksi-saksi ini justru banyak sekali dari PT Badak LNG. Apakah memang salah satu penyedia LNG itu di tanah air hanya PT Badak LNG, atau memang sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina sebagai sesama BUMN misalkan, atau memang udah ada kong kali kong seperti itu atau seperti apa? Ini yang saya kurang paham. Dan kemudian juga kan ada juga orang dari Badak LNG juga di Pertamina seperti Untung, Pak Dwi, siapalah itu, saya orangnya kan muter-muter di situ aja. Apa memang ada hal seperti itu yang ditemukan KPK? Nah, kemudian kenapa KPK baru bicara soal penanganan dugaan korupsi LNG? Padahal kita tahu banyak program pemerintah yang juga sangat rentan. Bagaimana pertukaran jenis-jenis misalkan migas atau bensin dari premium ke Pertalite, kita tahu tuh ada sesuatu gitu. Dari Pertalite ke ini, dari ini, itu kan kita tahu nih duit lari kemana. Ini yang makan untung yang begini-gini kita tahu tuh gak pernah disentuh KPK gitu loh. Dan kita tahu pucuk-pucuk pimpinan negara ini makan duit dari Pertamina gitu loh. Kenapa yang baru kayak gini? Nah, ini pertanyaan saya, emang enggak ada laporan? Kalau enggak saya yang lapor nih. Yang buat laporan, kalau bicara soal delik aduan saya yang lapor nih. Artinya kita tahu ada IPO yang juga bagian dari main-main di pucuk pimpinan negeri ini. Terus ya terutama ada juga Petral, ini mengendap. Petral ini udah 6 tahun lebih. Kalau cap tikus diendapkan tuh enak, tapi kalau kasus ini jadi fitnah loh. Kenapa Petral tidak selesai? Malah justru duluan LNG, padahal sama-sama melibatkan perusahaan asing. Coba di inikan dulu Pak Ketua, kita agak blank, agak banyak lompatan dalam pointer itu, banyak lompatan. Toto muncul angka 2 sekian, perusahaan ini. Tapi secara teknis tidak disebutkan dugaan markup jual murahnya seperti apa, kepada siapa, sehingga muncul angka itu. Demikian, terima kasih. Satu lagi tadi penyanyi, silakan. Sudah? Terjawab lagi. Sudah tidak ada lagi? Oh, masih ada. Oke, silakan. Selamat malam Pak Ketua, Pak Deputi, Mbak Ipi, semuanya. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Tadi sebenarnya poinnya juga sama kayak beberapa rekan-rekan lainnya. Kalau misalkan pointers ini sejujurnya memang belum terlalu menerangkan konstruksi perkaranya. Mungkin saya yang awalnya saja sebelum kita masuk ke soal yang oversupply, ini dibilangnya selama perjalanannya dibeli dari perusahaan CCLL LLC ini, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan menjadi tidak terserap di pasar domestik. Mungkin bisa dijelaskan dulu semuanya pada pimpinan, pada deputi, ini tidak terserapnya kenapa ya? Apakah urusan logistik atau gimana? Itu aja sih, terima kasih. Cukup semua? Sudah? Sudah terwakili pertanyaannya ya? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita enggak buka lagi sesi yang kedua kalau begitu. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh rekan-rekan atau disampaikan secara untuk pertanyaan ataupun respon, ini menunjukkan bahwa rekan-rekan media betul-betul memberikan perhatian kepada KPK. Dan untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi karena rekan-rekan media dan seluruh anak bangsa tentu mengikuti apa yang dikerjakan oleh KPK. Yang pasti yang dikerjakan oleh KPK adalah proses penegakan hukum. Tidak ada proses lain. Saya masuk kepada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah kenapa tersangka ditahan.
Saya tentu kita sama-sama memahami Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tentu tidak ada seseorang yang bisa dijadikan tersangka kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut duga sebagai pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan kita melakukan penahanan. Saya ingin pastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Di antaranya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19/2019. Yang pertama adalah demi kepentingan umum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dilaksanakan secara proporsionalitas, akuntabel dan transparansi, dan juga tetap menjunjung tinggi asasi manusia. Itulah pijakan kerja KPK. Sedangkan khusus untuk melakukan penahanan, tentulah juga harus memenuhi syarat dan kriteria kapan seseorang tersangka dilakukan penahanan. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 81 disebutkan bahwa seseorang dapat dilakukan penahanan karena betul telah melakukan suatu peristiwa pidana dengan berdasarkan bukti yang cukup. Dan juga ada beberapa syarat lain, diantaranya ada kekhawatiran daripada penyidik, baik itu akan melakukan penghilangan barang bukti, mengulangi perbuatan tindak pidana, termasuk juga melarikan diri. Dan yang paling penting adalah tindak pidana tersebut adalah diancam dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Dan ini dikenakan pasal 2 dan pasal 3, tentu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang pertama. Yang kedua, tentu kalau tadi ada yang menyatakan uraian tadi masih ada lompatan, tentu tidak ada yang lompatan. Karena pada prinsipnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang dan rangka mengumpulkan keterangan saksi dan menemukan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan mengungkap terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi tidak ada yang terjadi lompatan, karena ini adalah semua rangkaian tindakan penyidik. Yang berikutnya, kalau tadi ada yang mempertanyakan tentang kerugian negara, tadi 100, lebih kurang 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun, itu adalah hasil perhitungan ahli. Karena sesungguhnya apa yang kita temukan hari ini tentulah berdasarkan alat bukti. Sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 184, ada keterangan saksi, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan ahli. KPK tidak akan pernah melakukan lompat-lompatan terhadap proses-proses dilakukannya penyidikan. Yang selanjutnya, tentu saya juga ingin menyampaikan terkait tadi bagaimana dengan bisnis Pertamina yang lain. Ini menjadi PR kita bersama, tetapi saya ingin katakan bahwa dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 81, disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya atas telah, akan, atau sedang terjadinya suatu peristiwa pidana. Jadi tadi kalau seandainya Mario mau lapor, silakan laporkan apa yang Anda ketahui. Tapi ingat bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang karena ia mengetahui, karena ia melihat, ia mendengar, atau mengalaminya sendiri. Bukan karena cerita. Karena sesungguhnya ada kata bijak yang harus kita pedomi. Satu kali melihat akan lebih baik daripada 1000 kali mendengar. Kalau kita tidak pandai dan tidak bisa melihat dengan baik, marilah kita menjadi pendengar yang baik. Karena sesungguhnya ribuan kali kita mendengar tidak akan pernah lebih baik daripada 1 kali melihat. Itulah pentingnya keterangan saksi, keterangan disampaikan oleh seseorang berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ketahui, dan apa yang ia alami. Jadi silakan Pak Mario mau lapor nanti, ditunggu besok Pak. Ya. Yang berikutnya, tentu kita bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sekali lagi saya katakan,
tidak pernah ada seseorang jadi tersangka kecuali seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi KPK tidak akan pernah menetapkan seseorang, menjadikan seseorang atau mentarget seseorang untuk menjadi tersangka. Karena tersangka tersebut adalah karena perbuatannya sendiri. Dan tentu KPK berpijak kepada proses penyidikan karena kerja-kerja KPK akan diuji di penuntutan dan juga akan diuji di peradilan. Kawan-kawan media akan terus mengikuti bagaimana proses akhir daripada proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan LNG yang dilakukan oleh PT Pertamina yang saat ini sudah kami sampaikan. Saya kira itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ivi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Deputi, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Sudah? Baik. Saya kira karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk konferensi pers kita malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Tapi ingin kami sampaikan, Pak Ketua, jadi ini sekali lagi apresiasi untuk masyarakat yang telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena perkara ini dapat kemudian KPK lakukan penyelidikan dan hari ini ditingkatkan ke tahapan penyidikan dengan dilakukan penahanan terhadap tersangkanya, tentu atas peran serta masyarakat. Yang kedua, dalam konteks pencegahan kami ingin juga mengingatkan sekali lagi bahwa kasus ini menambah daftar korupsi di BUMN. Data penanganan perkara yang KPK lakukan sejak 2004 sampai dengan semester 1 2023 terdapat 129 tersangka yang berasal dari BUMN dan BUMD. Tentu ini menjadi satu keprihatinan karenanya KPK melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha terus mendorong dan mengimbau agar badan usaha menjalankan bisnisnya secara berintegritas dan beretika dengan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dan hadir di ruangan ini untuk mengikuti konferensi pers yang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Konstruksi perkara secara lengkap nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK. Telah hadir bersama kita Bapak Firly Bahuri dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Pak Asep yang nanti juga akan menambahkan keterangan lebih detailnya. Kami persilahkan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis dimanapun berada, segenap anak bangsa dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Salam anti korupsi. Pada malam hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan secara akuntabilitas kinerja-kinerja KPK, khususnya di dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana tugas pokok KPK dimaknakan di dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang 19/2019 di antaranya disebutkan bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena itu kami ingin sampaikan hasil kinerja penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan hasil kerja KPK dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan sekaligus juga akan menyampaikan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021. Selengkapnya sebagai berikut. Kami ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa KPK telah melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Sebagaimana kita komitmen bahwa tidak pernah kita lelah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Di dalam upaya tersebut maka KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan adanya tindak pidana yang menjadi wewenang KPK. Didasarkan atas informasi dan data yang selanjutnya dilakukan penyelidikan sebagai upaya KPK untuk menemukan suatu peristiwa dan peristiwa tersebut adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Kemudian KPK telah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu
2009 sampai dengan 2040. Sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. GKK alias KA yang diangkat sebagai direktur utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diantaranya perusahaan CCL, perusahaan LLC Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup rapat umum pemegang saham RUPS dalam hal ini pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Dalam perjalanannya seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi oversupply tersebut berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan beberapa ketentuan, di antaranya Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang anggaran dasar PT Pertamina Persero. Peraturan Menteri BUMN nomor PER 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008. Peraturan Menteri BUMN nomor PER 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER 03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerja sama BUMN. Dari perbuatan GKK alias KA mengibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah sekisar 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatan tersebut, GKK alias KA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekali lagi KPK ingin menyampaikan komitmen KPK sama dengan komitmen seluruh anak bangsa untuk membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. KPK terus berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penuntutan serta mengungkap perkara-perkara korupsi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan lebih khusus lagi, upaya-upaya KPK dititip beratkan kepada pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Deputi? Cukup? Baik, kalau begitu. Kita buka sesi tanya jawab. Kami prioritaskan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu, tapi kami juga mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun media sosial KPK untuk berinteraksi bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya melalui fitur yang tersedia. Pertanyaannya kita prioritaskan untuk topik yang terkait dengan konferensi pers kita malam hari ini. Silakan, tadi ada 1, 2, 3. Sesi pertama 3 penanya. Iya, mau nanya pertama. Mau nanya ini tersangkanya cuma Karen atau ada lagi? Atau totalnya berapa dan siapa aja? Karena yang disebut cuma tadi GKK dan KA. Terus kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegah? Oh iya. Oh iya, GKK alias KA. Nah, terus yang kedua, kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegahan udah gak bisa dilakukan lagi dan ada kemungkinan KA ini akan melarikan diri ke luar negeri? Terus mau nanya, kan tadi disebutkan bahwa negara merugi 2,1 triliun. Kalau boleh tahu, berapakah total yang diterima atau dinikmati oleh KA-nya sendiri dari total 2,1 triliun itu? Terima kasih. Baik, berikutnya. Nama dan medianya. Ya, terima kasih waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Yang mau saya tanyakan ini agak kurang jelas detail. Kalau dikatakan ada kerugian 2,1 triliun dan kemudian ada surplus, dikatakan surplus LNG. Nah, kemudian disebutkan inisial-inisial perusahaan. Lalu secara teknis itu dijual murah atau dibagi-bagi atau seperti apa? Dan selisihnya bagaimana dari total yang dibelanjakan itu sehingga muncul angka 2,1? Jangan-jangan bukan 2,1 nih. Gitu loh. Jadi yang secara teknis dulu seperti apa? Ntar nanti mungkin ada lain selain pengadaan LNG-nya. Kemarin KPK baru bicara soal dugaan korupsi penyaluran beras. Itu buat logistik emang murah. Bagaimana mengangkut minyak-minyak itu dari luar negeri, dari Amerika. Nah, artinya di sini saya agak blank aja, tahu-tahu muncul 2,1 ini kali-kalian siapa? Jangan-jangan main kali-kalian sendiri. Nah, pertama agak didetailkan itu, tolong dipastikan. Terus kemudian saya menangkap beberapa saksi-saksi ini justru banyak sekali dari PT Badak LNG. Apakah memang salah satu penyedia LNG itu di tanah air hanya PT Badak LNG, atau memang sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina sebagai sesama BUMN misalkan, atau memang udah ada kong kali kong seperti itu atau seperti apa? Ini yang saya kurang paham. Dan kemudian juga kan ada juga orang dari Badak LNG juga di Pertamina seperti Untung, Pak Dwi, siapalah itu, saya orangnya kan muter-muter di situ aja. Apa memang ada hal seperti itu yang ditemukan KPK? Nah, kemudian kenapa KPK baru bicara soal penanganan dugaan korupsi LNG? Padahal kita tahu banyak program pemerintah yang juga sangat rentan. Bagaimana pertukaran jenis-jenis misalkan migas atau bensin dari premium ke Pertalite, kita tahu tuh ada sesuatu gitu, dari Pertalite ke ini, dari ini ke ini. Itu kan kita tahu nih duit lari kemana. Ini yang makan untung yang begini-gini kita tahu tuh nggak pernah disentuh KPK gitu loh. Dan kita tahu pucuk-pucuk pimpinan negara ini makan duit dari Pertamina gitu loh. Kenapa yang baru kayak gini? Nah, ini pertanyaan saya, emang enggak ada laporan? Kalau enggak saya yang lapor nih. Yang buat laporan, kalau bicara soal delik aduan saya yang lapor nih. Artinya kita tahu ada IPO yang juga bagian dari main-main di pucuk pimpinan negeri ini, terus ya terutama ada juga Petral, ini mengendap. Petral ini udah 6 tahun lebih. Kalau cap tikus diendapkan tuh enak, tapi kalau kasus ini jadi fitnah loh. Kenapa Petral tidak selesai?
malah justru duluan LNG, padahal sama-sama melibatkan perusahaan asing. Coba inikan dulu Pak Ketua, kita agak blank, agak banyak lompatan dalam pointer itu, banyak lompatan. Toto muncul angka 2 sekian, perusahaan ini. Tapi secara teknis tidak disebutkan dugaan markup jual murahnya seperti apa, kepada siapa, sehingga muncul angka itu. Demikian, terima kasih. Satu lagi tadi penyanyi, silakan. Sudah? Terjawab lagi. Sudah tidak ada lagi? Oh, masih ada. Oke, silakan. Selamat malam Pak Ketua, Pak Deputi, Mbak Ipi, semuanya. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Tadi sebenarnya poinnya juga sama kayak beberapa rekan-rekan lainnya. Kalau misalkan pointers ini sejujurnya memang belum terlalu menerangkan konstruksi perkaranya. Mungkin saya yang awalnya saja sebelum kita masuk ke soal yang oversupply, ini dibilangnya selama perjalanannya dibeli dari perusahaan CCLL LLC ini seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan menjadi tidak terserap di pasar domestik. Mungkin bisa dijelaskan dulu semuanya pada pimpinan, pada deputi, ini tidak terserapnya kenapa ya? Apakah urusan logistik atau gimana? Itu aja sih, terima kasih. Cukup semua? Sudah? Sudah terwakili pertanyaannya ya? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita nggak buka lagi sesi yang kedua kalau begitu. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh rekan-rekan atau disampaikan secara untuk pertanyaan ataupun respon, ini menunjukkan bahwa rekan-rekan media betul-betul memberikan perhatian kepada KPK. Dan untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi karena rekan-rekan media dan seluruh anak bangsa tentu mengikuti apa yang dikerjakan oleh KPK. Yang pasti, yang dikerjakan oleh KPK adalah proses penegakan hukum. Tidak ada proses lain. Saya masuk kepada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah, kenapa tersangka ditahan? Saya tentu kita sama-sama memahami Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tentu tidak ada seseorang yang bisa dijadikan tersangka kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan kita melakukan penahanan. Saya ingin pastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Di antaranya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 2019. Yang pertama adalah demi kepentingan umum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dilaksanakan secara proporsionalitas, akuntabel dan transparansi, dan juga tetap menjunjung tinggi asasi manusia. Itulah pijakan kerja KPK. Sedangkan khusus untuk melakukan penahanan, tentulah juga harus memenuhi syarat dan kriteria kapan seseorang tersangka dilakukan penahanan. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 81 disebutkan bahwa seseorang dapat dilakukan penahanan karena betul telah melakukan suatu peristiwa pidana dengan berdasarkan bukti yang cukup. Dan juga ada beberapa syarat lain, diantaranya ada kekhawatiran daripada penyidik, baik itu akan melakukan penghilangan barang bukti, mengulangi perbuatan tindak pidana, termasuk juga melarikan diri. Dan yang paling penting adalah tindak pidana tersebut adalah diancam dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Dan ini dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Tentu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Yang pertama. Yang kedua, tentu kalau tadi ada yang menyatakan uraian tadi masih ada lompatan, tentu tidak ada yang lompatan. Karena pada prinsipnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang dan rangka mengumpulkan keterangan saksi dan menemukan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan mengungkap terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi tidak ada yang terjadi lompatan, karena ini adalah semua rangkaian tindakan penyidik. Yang berikutnya,
Kalau tadi ada yang mempertanyakan tentang kerugian negara, tadi 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun, itu adalah hasil perhitungan ahli. Karena sesungguhnya apa yang kita temukan hari ini tentulah berdasarkan alat bukti. Sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 184, ada keterangan saksi, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan ahli. KPK tidak akan pernah melakukan lompat-lompatan terhadap proses-proses dilakukannya penyidikan. Yang selanjutnya, tentu saya juga ingin menyampaikan terkait tadi bagaimana dengan bisnis Pertamina yang lain. Ini menjadi PR kita bersama, tetapi saya ingin katakan bahwa dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 81, disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya atas telah, akan, atau sedang terjadinya suatu peristiwa pidana. Jadi tadi kalau seandainya Mario mau lapor, silakan laporkan apa yang Anda ketahui. Tapi ingat bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang karena ia mengetahui, karena ia melihat, ia mendengar, atau mengalaminya sendiri. Bukan karena cerita. Karena sesungguhnya ada kata bijak yang harus kita pedomi. Satu kali melihat akan lebih baik daripada 1000 kali mendengar. Kalau kita tidak pandai dan tidak bisa melihat dengan baik, marilah kita menjadi pendengar yang baik. Karena sesungguhnya ribuan kali kita mendengar tidak akan pernah lebih baik daripada 1 kali melihat. Itulah pentingnya keterangan saksi, keterangan disampaikan oleh seseorang berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ketahui, dan apa yang ia alami. Jadi silakan Pak Mario mau lapor nanti, ditunggu besok, Pak. Ya. Yang berikutnya, tentu kita bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi saya katakan, tidak pernah ada seseorang jadi tersangka, kecuali seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi KPK tidak akan pernah menetapkan seseorang, menjadikan seseorang, atau mentarget seseorang untuk menjadi tersangka. Karena tersangka tersebut adalah karena perbuatannya sendiri. Dan tentu KPK berpijak kepada proses penyidikan, karena kerja-kerja KPK akan diuji di penuntutan, dan juga akan diuji di peradilan. Kawan-kawan media akan terus mengikuti bagaimana proses akhir daripada proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan LNG yang dilakukan oleh PT Pertamina yang saat ini sudah kami sampaikan. Saya kira itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ivi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Deputi, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Sudah? Baik. Saya kira karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk konferensi pers kita malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Tapi ingin kami sampaikan, Pak Ketua, jadi ini sekali lagi apresiasi untuk masyarakat yang telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena perkara ini dapat kemudian KPK lakukan penyelidikan dan hari ini ditingkatkan ke tahapan penyidikan dengan dilakukan penahanan terhadap tersangkanya, tentu atas peran serta masyarakat. Yang kedua, dalam konteks pencegahan kami ingin juga mengingatkan sekali lagi bahwa kasus ini menambah daftar korupsi di BUMN. Data penanganan perkara yang KPK lakukan sejak 2004 sampai dengan semester 1 2023 terdapat 129 tersangka yang berasal dari BUMN dan BUMD. Tentu ini menjadi satu keprihatinan karenanya KPK melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha terus mendorong dan mengimbau agar badan usaha menjalankan bisnisnya secara berintegritas dan beretika dengan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan
harus impress satu perintah jabatan saya berdasarkan Perpres 2006 terkait energy mix di mana gas harus 30%, terus impres 1 tahun 2010 dan impres 14 di tahun 2014. Di dalam impres 1 nomor 14 itu, di sana Pertamina diminta untuk membangun FSRU dan ditargetkan sebagai keberhasilannya adalah dimintakan untuk tanda tangan perjanjian LNG di bulan ke-9 tahun 2013. Nah, dan ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 14 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian 2015 di sana disampaikan, kalau nanti rekan-rekan media lihat di ayat 24,2, bahwa perjanjian tahun 2013 dan 14 sudah tidak berlaku lagi, ya, itu satu. Dan yang nomor dua, kalau misalnya tadi bilang marak bahwa ada kerugian itu diakibatkan karena masa pandemi di tahun 2020 ya dan 2021. Akan tetapi sebetulnya pandemi atau tidak pandemi, Pertamina harusnya untung. Karena berdasarkan dokumen yang ada, tahun 2018 bulan Oktober, Pertamina itu bisa menjual ke BP dan juga ke Trafigura dengan nilai positif 71 sen per MMBTU. Nah, kenapa itu tidak dilaksanakan? Saya tidak tahu. Tapi year to date sekarang, dari mulai first delivery 2009 sampai 2025 itu sudah untung 1,6 triliun. Dan kalau misalnya rekan-rekan media di sini masih ada kecurigaan bahwa ini adalah kemahalan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan Amerika yang di-file di Securities and Exchange Commission Amerika, itulah adalah perdagangan LNG ini. Jadi semua perjanjian maupun harga itu transparan. Ya, jadi silakan masuk ke website tersebut. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ini semua sudah dilakukan sebaik mungkin dan Pertamina pun tidak perlu rugi kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Nah, itu saja mungkin. Artinya bahwa penutup kerugian itu harusnya berlaku sejak 2018 sampai ke 2020 ke depan. Begini, atau bagaimana? Kan tadinya dibilang katanya ada kerugian karena masa pandemi kan, harga komoditas semua turun, harga minyak semua turun, ya kan? Nah, tapi sebetulnya kalau Piaway, karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG, itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan, harus mengetahui tren ke depan dan yang ke belakang, harus dibuat statistiknya dan harus mengenal geopolitik. Makanya kata tadi saya bilang, yang 2010-2011 yang tadi disampaikan rugi, tidak perlu rugi kalau itu dijalankan. Cuman saya tidak tahu, mungkin rekan-rekan media yang perlu tanya ke Pertamina, kenapa pada saat tahun 2018 bulan Oktober hasilnya sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan? Harganya itu 71 sen positif
lebih mahal daripada pembelian Corpus Christi. Itu yang bertanggung jawab siapa, Bu? Okay. Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Berarti saya Ibu sudah resign di tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018. Berarti 2018 ya, Bu? Ibu dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar juga, Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence gak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya. Jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para direksi dan pintunya sebelah sini. Tahun 2013. Bu, 2013. Itu berarti ada menteri Bu, juga, menteri BUMN juga. Dahlan, waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1. Impres 1, nomor 14 tahun 2011, Impres 14 ya, kalau nggak salah. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Jelas banget. Nanti UKP 4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target. Itu 2013 ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dan hadir di ruangan ini untuk mengikuti konferensi pers yang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan pengumuman dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. Konstruksi perkara secara lengkap nanti akan disampaikan oleh pimpinan KPK. Telah hadir bersama kita Bapak Firly Bahuri dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep yang nanti juga akan menambahkan keterangan lebih detailnya. Kami persilahkan Pak Ketua.